Dan daftar kita belum daftar, ya kita belum bisa melaksanakan kurikulum merdeka. Sehingga nanti di sini kita akan memberikan garisan aja sedikit aja yang belum 2013 yang nanti akan Anda lalui, ya gitu. Baik, bentar ya, karena tidak ada pointer ya. Baik, nah ini kalau kita lihat anak-anak di kurikulum 2013 kurikulum merdeka itu ada 3 pelaksanaannya, ya. Jadi ada pilihan mandiri belajar, ada mandiri berubah, dan mandiri berbagi, ya. Nah, kita di SMA 1 anak, karena kita belum daftar, maka nanti kita akan menggunakan yang paling atas, mandiri belajar. Artinya apa? Kita mulai sebagian daripada inti kurikulum merdeka, tetapi tetap menggunakan kurikulum yang ada, yaitu kurikulum 2013, ya. Jadi konsep kurikulum yang nanti akan kita laksanakan di kelas 10, 11, dan 12 sama, yaitu kurikulum 2013. Hanya penambahan di kelas 10 mungkin akan ada proyek, di mana proyek-proyek itu ciri khas dari kepada apa? Kurikulum merdeka, ya, itu. Ini apa jenis atau pilihan daripada IKM, implementasi kurikulum merdekanya. Pertama adalah jamnya. Jadi empat beban belajar angka 13 dihitung per pekan per minggu, kalau untuk merdeka dihitung per tahun. Nah yang kedua, peminatan di K13 itu ada MIPA, IPS, bahasa, budaya dan seterusnya. Tetapi jika kurikulum merdeka tidak ada peminatan, ada peminatan, ya. Yang ada apa? Memilih mata kelompok, ada kelompok IPA, IPS, dan bahasa pada fase F11, F12. Artinya F11 itu kelas 11, F12, kelas 12. Kalau kelas 10, masuk fase E nanti. Ini yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, mata peminatan mulai kelas 10 berdiri sendiri. Nanti Anda masuk di kelas berarti sudah harus memilih minatnya apa? IPA, IPS, bahasa, agama. Itu secara umum. Tetapi di sepanjang ada yang harus diada, yaitu IPA dan IPS. Kalau IPA, artinya apa sih ada matematika, cina, kimia, biologi. Kalau yang IPS, ada sejarah, biologi, sosiologi, itu kita tidak membuka maksimal kapasitas peminatan bahasa karena SDM ada ini di kurikulum 2013. Nah di kurikulum merdeka nanti di kelas 10 fase E ini ada kegiatan yang menggunakan IPA, ya, sehingga ketika saya misalnya memberi nilai 90 tetapi karena biologinya 80, fisikanya 70, maka nanti nilai yang muncul di rapor, nilai pecah apa? Rata-rata dari 3 ini jadi 8, padahal saya berarti nanti 90, ya, fisikanya. Tetapi kalau sudah 13, saya ngasih 80 yang muncul. Mulai sekarang kalian membuat yang namanya roadmap, peta arah kamu itu mau kemana. Pak, saya besok ingin masuk ke AKB misalnya Taruna di Mola. Dan anak-anak, kata guru saya, siapa yang berbuat banyak, maka dia akan mendapat banyak pula. Artinya apa? Katakanlah di depan saya ada 5 anak. Sing papat gaweane bentino ngangkring. Yang kelima ini, dia suka ngangkring juga suka, tetapi dia tahu kewajiban dan belajar. Dia tahu waktunya kapan dia harus berhenti ngangkring, lalu kapan dia harus belajar. Kira-kira yang jadi orang siapa? Buktikan 10-15 tahun lagi, itu sudah hukum alam. Ya atau tidak? Anak-anak,
MPLS ini bertujuan selain untuk mengenalkan lingkungan sekolah, yang paling penting adalah justru hakikatnya adalah mengenali diri kalian sendiri dalam konteks yang baru. Contoh, mimpi kalian di SMP akan berbeda dengan di SMA. Ya atau tidak? Maka itu harus. Tujuan dari MPLS ini adalah memberikan semangat, memberikan bekal, memberikan pemahaman kalian agar secara bijaksana bisa menyikapi kehidupan dan situasi kontekstual. Kata Pak Anies Baswedan, impiannya pada saat menjadi Menteri Pendidikan, saya sampaikan ya, saya ingin anak-anak Indonesia itu adalah generasi yang adaptif. Dia tidak canggung untuk makan di kaki lima, tapi juga tidak grogi ketika harus makan di hotel bintang lima. Artinya apa? Manusia Indonesia, generasi kalian harus bisa hidup dalam situasi dan kondisi yang ada. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Basori, di dalam kurikulum merdeka ada yang namanya profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Ya atau tidak? Kalian adalah generasi yang beda dengan kami. Kalian adalah generasi chef katanya ya, generasi milenial. Lain ceprot sudah pegang yang namanya HP. Yopola. Wawasan-wawasan itulah yang mestinya harus kita pahami bersama anak-anak. MPLS ini selain mempersiapkan kalian untuk menghadapi 3 tahun ke depan, juga membekali kalian dengan berbagai hal yang menjadi bekal juga. Misalnya di dalam MPLS ada yang disebut dengan tata krama, ya atau tidak? Ada wawasan kebangsaan, ya atau tidak? Artinya apa? SMA Negeri 1 Ngawi tidak hanya ingin menciptakan anak yang otaknya dead, tetapi juga karakter. Ya, orang ada kata orang bijaksana, nek-nek wong sitok pintar dan jahat luar biasa, maka itu akan membahayakan dunia. Ya atau tidak? Tapi kalau ada anak yang pintar, hatinya juga lapang, karakternya baik, dia akan menciptakan surga di dunia. Ya atau tidak? MPL.
Kenapa ini saya tegaskan? Karena ketidaktahuan seorang remaja yang katanya hanya coba-coba, mak ditunduk, gagalah bulan berikutnya dia tidak datang menstruasi. Setelah dites, ternyata dia positif hamil. Nah, kalau di sini teman-teman sudah tahu ilmunya, maka di awal tadi saya pesan, tolong dijaga telinganya untuk tidak mendengar rayuan maut dari laki-laki. Saya nggak kaget ya dengan ini, dok. Dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ya, lakukan apa yang semestinya kalian lakukan di usia remaja. Jangan pernah mencoba-coba. Sampai di sini paham? Belum ada. Sekarang belajar cara belajar efektif ya. Cara belajar efektif. Kira-kira strateginya gimana supaya belajar itu efektif? Apa strategi apa ya? Masing-masing pasti punya strategi sendiri-sendiri supaya belajarnya itu efektif, menyenangkan. Yohanes itu nama baptis. Iya. Terus Davindra itu nama dua orang tua saya. Oh, Davindra singkatan. Iya, disambung. Terus? Terus pasca, pasca itu soalnya waktu mama hamil itu waktu masa prapaska. Oh, gitu. Terus? Yang terakhir tadi? Simajena itu. Ya, oke, masih nama nenek. Dari pemberian dari nenek? Iya. Diulang, akhirnya saya jadi paham. Nah, kata kalian sebesar ini berarti musuh akan dipanggil orang tuanya dibacakan. Gitu. Cara belajar. Tidak, tapi mengulang sendiri. Jadi mengulang pelajarannya tadi, diulang lagi. Justru diulang-ulang itu akhirnya akan menjadi namanya memori jangka panjang. Memori jangka panjang. Memori kenangan. Saya masih teringat dulu saya. Contohnya, kamu ambil komputer. Di dunia sekarang, IT itu tidak akan apa itu putus, masih terpakai terus, ya kan? Sampai besok. Terus sekarang misalnya mampu kita titik matikan saya adalah bagus, bagus sekali. Kenapa? Di statistik nanti kamu akan belajar di statistik belajar kita tangga. Kemudian ada di kabupaten ada di provinsi ada. Terus saya nanti akan melalui yaitu yang ya tentunya dengan belajar yang serius kalian pasti bisa. Pak, cara belajarnya bagaimana? Sekarang lebih mudah. Belajar kita nanti namanya merdeka belajar, tidak dari guru mengajar, teacher. Jam kimia nanti dipotong dari 4 jam menjadi 2 jam belajar.
belajar tidak harus dari gurunya langsung, tapi dari YouTube, dari internet. Kita harus bisa saling menghormati. Itulah cara kita belajar. Nah, jadi belajar itu tidak hanya secara akademik. Kalau bisa akademik itu baik, non akademik juga baik, sosial kalian di lingkungan juga baik. Apakah belajar hanya di sekolah saja? Tidak. Di mana kamu harus belajar? Di mana pun kamu berada itu kamu tetap harus belajar. Ya kan? Waktu kamu ada di dunia, pertama kali itu kamu belajar apa? Kemudian yang berikutnya, akibatnya informasi yang pernah kita terima ini tidak dapat kita pergunakan lagi saat kita itu menunjukkan juga ada budaya yang kedua.
Jadi budaya namanya apa ya? Kita datang terlambat terus minta izin. Ada yang tahu? Budaya apa ini? Tanggung jawab. Terus yang kedua apa? Selain tanggung jawab, menunjukkan sopan santun. Ini menunjukkan bahwa siswa SMA 1 itu harus memiliki budaya, budaya yang tertib, bertanggung jawab, dan mempunyai sopan santun. Jadi untuk membocah telu, rupanya motorik dia bisa. Ya udah, dia orang yang dengan bisa. Ya udah. Jadi nanti kalau ketemu saya setiap hari keliling dengan anak, setiap jam 7 kurang seperempat saya harus nonton di sekolah. Bukan demi kalian lihat buku saya sudah sedih ya. Ya. Tapi saya tidak nanti, tapi saya mengajarkan kalian untuk tertib dan bertanggung jawab pada anak. Jadi itu. Jadi saya harapkan nanti setelah kalian selesai mengikuti MPLS di sekolah, kalian bisa menjadi siswa yang berbudaya.